بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Di pagi ini kita mari dengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ini juga hadis sahih yang diceritakan oleh Imam kita Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Iman. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala wa hauluhu isabatun min ashabih bayi'uni على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ فَأَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. Hadis Imam Bukhari masuk dalam kitab Al-Iman dia. Hadis ni mari duk kecek masalah bai'ah. Bai'ah ni adalah sumpah setia santayaban tu lah. Jadi wajib di atas setiap orang berimam kena ada bai'ah dengan imam. Mana-mana orang-orang berimam ataupun mana-mana manusia yang berimam yang tidak pernah bai'ah dengan imam, maka mati dia mayat jahiliyah. Ini hadis sahih. Cumanya kita nak pergi bai'ah dengan pia di hari ini. Tu yang ulama mari duk kecek. Ya bai'ah ni ada berlaku bai'ah ni. Buat mafia ada bai'ah buat persupah antara dia. Nah. Cuma kita mari tengok bagaimana cara bai'ah yang Nabi SAW ajar. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala bahawa Nabi SAW bersabda wa hauluhu isabatun min ashabih, dan dikelilingnya ada berapa orang dari kalangan sahabatnya. Isabah, isabah ni setengah tu kata ambil di tiga orang sampai di 300 orang. Tu nama isabah. Kerana di waktu Nabi berdoa, Allahumma in tuhlik hazil isabah lam tu'bad fil ardi. Ya Allah, sekiranya engkau hancurkan isabah ni, iaitu orang Islam pada perang Badar tu, kalau mu hancur puak ni, tak ada dah orang beribadat di atas muka bumi. Jadi ashab Badar tu 313 orang. Jadi kemungkinan ambil di 3 orang sampai 300 orang masuk dalam isabah. Nah, tapi sini wallah Allah berapa belah orang tak tahu. Jadi sekeliling Nabi itu ada berapa orang sahabat. Lalu Nabi berkata, bayi'uni, hendaklah kamu sekalian itu mari mubayi'ah, berbayi'ah dengan aku. Mubayi'ah dengan Nabi SAW. Bayi'ah dengan Nabi lah mana lafa bayi'ah dan isi sumpah setia dengan seorang pemimpin Islam lah mana. Ni cara bai'ah Nabi aja. Banyak lafaz-lafaz bai'ah. Maka ini di antara sebahagian lafaz bai'ah. Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kamu mubai'ah akan daku atas bahwasanya kamu tidak bersyirik dengan Allah Ta'ala akan sesuatu yang lain. Bai'ah ni mari tekan berat jangan bersyirik. Padahal bersyirik ni kalau tak bai'ah pun tak boleh dah. Tapi mari nak kemah, mari nak tekan bersumpah tiahan ni. Kerana
kita ni bukan sekat ni dalam agama ni, kena bawa masalah dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad ni satu benda yang berat, apatah lagi jihad makna qital, jihad makna perang yang kemuncaknya syuhada mati syahid. Maka persiapan kena jangan bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita rasa tak betul kalau gi jihad nak mati syahid tapi azimat benar. Hak ni kemuncak syuhada, hak ni kemuncak syirik wal yazbillah. Wala tasyriku, maknanya bayi'uni ala an la tasyriku, hendaklah kamu membayar dengan aku dengan tidak bercuri. Kamu mana kamu tidak bercuri. Wala taznu, tidak berzina. Tak boleh dah nak syariat, tak ada bayar pun tak boleh berzina, tapi bersumpah nak bekerjak. Wala taqtulu awladakum, dan janganlah kamu membunuhkan anak-anak kamu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu, jangan kamu mendatangkan berita-berita palsu. Maknanya mari duk buat berita-berita palsu. Apa ni mari duk ta'tu bi buhtan taftarunahu, yang kamu mengada-ngadakan. Mari duk royak berita, mari duk buat belaga, mari duk bohong. Ha, tak leh. Taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, yang kamu buat di kalang, di antara tangan kamu dan kaki kamu. Maknanya mungkin nak buat berita palsu, mung tahu kata benda ni bahau, tapi mu buat kamu dia mungkin nak hukum tak benda mu bau tu. Tak leh, tak leh lah tu. Wala ta'su fi ma'rufin, dan tidak buat maksiat, tidak deraka terhadap Nabi pada kebaikan. Jadi ini di antara lafaz bai'ah ni. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah, dan siapa-siapa dari kalangan kamu yang tunai, tunai benda hak Nabi royak tu, maka fahlanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min zalika, dan siapa-siapa yang membuat mengenai perkara-perkara Nabi lari itu, min zalika syai'an, akan perkara daripada perkara demikian itu, akan sesuatu. Kalau membuat benda tu, kadang-kadang dihukum dengan hukum kisah, hukum balas, maka melepas hukum dunia. Ataupun kadang-kadang benda tu Allah Ta'ala tutup, summa satarahullah, kama dia Allah Ta'ala tutup. Mugi bercuri, mugi bersyirik, mugi berzina, tapi Allah Ta'ala tutup, tak ada biar tahu. Nah, bercuri ni boleh jadi benar ke tak tahu. Berzina ni paling kurang sore kena tahu, sebab dia tak berzina sore ni. Nah, jadi sekiranya kalau membuat benda jahat, benda salah, benda sakning, summa satarahu Allah, kami telah menutupkan dia oleh Allah Ta'ala, tutup aib benda membuat tu. Bahwa illallah, maka hukumnya serahlah kepada Allah Ta'ala. Insya'a afa anhu, kalau Allah Ta'ala kehendak di atas kejahatan mungkin dengan sebab bertaubat, maka Allah Ta'ala ampun daripada dosamu tu. Wa insya'a akibahu, dan sekiranya Allah Ta'ala kehendak kamu tidak bertaubat, Allah Ta'ala turunlah akibatnya, baik pun akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Kita kena ingat bahawa kita ni tidak ada satu penyekat, tidak ada satu manik, tidak ada satu hijab, tidak ada satu dinding untuk nak lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ada buat maksiat, kita ada buat maksiat, kita ada buat jahat, kadang-kadang orang tak tahu, kita rasa lepas dah, Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak membiarkan orang zalim, nak wuya tengok di hari akhirat, isak wuya mata belalak tengok kejahatan dia.
Apabila Nabi katalah tu bai'uni ngahbi, maka Ubah dah sombek-sombek kata, pabaya'nahu, maka mubaya'ahlah kami akan dia, akan Nabi SAW, ala zalika atahdu mukian itu. Asini nak bagi tabai'ah ni, ada dalam Islam. Dan bai'ah merupakan satu ibadat dalam agama. Bai'ah apa bai'ah? Iaitu ikat testio di antara orang bawah dengan pemimpin Islam. Ikat bai'ah. Kerajaan Islam, ada khalifah Islam, kita bai'ah dengan khalifah. Kerajaan tak ada, masa Nabi belum ada kerajaan lagi, maka ada orang Islam bai'ah dengan Nabi. Di antara bai'ah, orang Ansar mari bai'ah dengan Nabi. Dan kali yang pertama, kali yang kedua, Nabi pula pergi bai'ah di bai'atul Aqabah. Di Aqabah kalau buat kita pergi Mekah, kita kena raya'ah. Tak sah tu kena raya'ah tu di bai'atul Aqabah tu. Di mana tempat kita melata dia betul ni Nabi kita bai'ah. Bai'ah ni untuk nak sungguh, nak kejap bersumpah setia lah ni. Dan ada lagi lah bai'ah pula Nabi belum Nabi kita nak pergi di Madinah tu, bai'ah dengan lafaz lain. Lafaz kata muhna tuluku, muhna jagaku, di atas keselamatan tu ada lafaz-lafaz berbagai bai'ah. Tapi lafaz mari di hadis Bukhari ni, ia ni merupakan satu bai'ah yang pertama. Bai'ah adalah Nabi mula alla tusyriku billahi syai'ah, tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Ini merupakan satu kemuncak dalam lafaz bai'ah. Sebab kita menghadapi benda besar, kalau bukan persiapan iman yang benar, akan berlakulah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriku, dan tidak bercuri. Sekaligus ni kita tergambar dah kita tak bercuri juga. Tapi apabila berlaku sungguh boleh jadi benda ni. Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis dicerita oleh Imam Muslim. Sahabat mati dalam medan perang. Mati syahid dalam medan perang. Sahabat lain kata duk kecek mati seorang ni dia dari kalangan ahli syurga. Ada seorang lain pula dia kata mati fi sabilillah. Ada orang lain pula dia mati syahid. Nabi kata aku tengok dia duk berenang lepi dengan aku. Hak mati dalam medan perang ni. Kerana dalam medan perang ni harta ghanimah ni kita kena hipung tak setupuk. Batu bagi ni ikut cara agama dan surah Al-Fa'al lah. Dan surah Al-Fa'al nak tahir bercara. Tapi seorang ni yang ambil kain selindai ni curi dulu kita tak tahu. Dengan sebab tak bersih ningsa ya. Nabi kata aku tengok dia duk berenang dalam lepi ni aku. Alhamdulillah. Kita pergi curi rai-rai tak tahulah. Wala taqtulu auladakum, jangan duk bunuh anak, takut miskin, takut apa. Jangan duk mengadakan berita palsu, berita bohong. Kamu dia kita pergi hukum tah cerita bohong tu pula. Dia ning tu misal kata, oh seorang tu tu dia berzina, dia apa. Orang zina wajib dera, wajib katak, wajib kejek. Jadi berita bohong. Kita hukum di atas benda bahu kita tu alhamdulillah. Kiahlah benda-benda yang lain. Dan wala ta'su fi ma'ruf, jangan deraka pada perintah yang baik. Sebab apabila duduk dalam satu pertubuh yang agama, satu jemaah Islam, di sana ada pemimpin dan ada pengikut. Maka pemimpin itu bawa risalah, pengikut juga kena bawa risalah, sama-sama kerja untuk nak menegak agama Allah. Dan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Aku luka li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri ila Allah basir bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada salah apa tadi ni?